Ayo, ayo, ayo. Jangan tidur melulu. Bangun semuanya. Masa puasanya tidur terus? Semangat, semangat. Jalan-jalan keliling kota sama teman-teman, naik sepeda baru 5 menit sudah capek terasa. Daripada keliling tak karuan, niat hari ini ikut pengajian, dapat penuh berkah di bulan Ramadan. Memang kan bisa dapat tajil gratisan. Betul kata orang tua, biar puasa lebih berpahala. Dari mulai sahur sampai maghrib tiba, kita isi dengan hal yang lebih bermakna. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Makan secukupnya, gak usah berlebihan. Perhatikan makan, jagalah kesehatan. Dalam pikiran cuma ngabuburit, perut terasa makin menjerit. Tanggal tua dompet pun pailit. Mudah-mudahan Ramadan ini penggugur penyakit. Penyakit hati, penyakit malas, penyakit iri, penyakit ganas, penyakit marah, penyakit parah, penyakit hilang. Begitu sudah. Yang di desa, yang di kota, yang tua atau yang muda, yang pria atau wanita, yang lagi di jalan, yang lagi di pekerjaan, jangan liatin jam terus. Kalau puasa, sabar lebih bagus. Nanti pun kalau sudah waktunya, maghrib pasti akan tiba. Setelah maghrib tiba, jangan lupa berdoa. Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Maghrib sudah tiba, saat buka puasa. Ayo semuanya, jangan lupa berdoa. Sudah sabar aja.